Wacana untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia ke dalam lembaga sipil kembali mencuat. Hal itu kontan saja memicu polemik di masyarakat karena khawatir muncul lagi dominasi militer di ranah sipil. Wacana itu muncul kembali setelah adanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi agar TNI menempatkan prajuritnya menjadi sekretaris jenderal dan juga pengawas internal. Setelah itu, Kementerian Perhubungan mengikuti jejak KPK dengan merekrut sejumlah perwira menengah TNI untuk masuk dalam jajaran pejabat lembaga itu. Rencana itu dianggap menghianati agenda reformasi, menabrak undang-undang TNI dan memundurkan demokrasi. Di masa Orde Baru, TNI adalah senjata Soeharto untuk menjaga kelanggengan kekuasaan selama 32 tahun. Sehari kemarin, kita baru saja memperingati 17 tahun reformasi dan pencabutan dui fungsi TNI menjadi salah satu tuntutan reformasi. Dui fungsi TNI adalah doktrin militer yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Belajar dari kesalahan masa lalu, bangsa ini pun sepakat pasca reformasi TNI kembali ke barak dan bekerja profesional sesuai ketentuan undang-undang TNI, yakni menjaga garda terdepan alat pertahanan negara dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Wacana untuk melibatkan tentara nasional Indonesia ke dalam ranah sipil kembali mencuat. Hal tersebut tentu saja memicu polemik di masyarakat. Untuk membahas permasalahan itu, sekarang sudah hadir di studio pengamat militer Al-Araf dan juga anggota Komisi 1 DPR, Majen TNI Purnawirawan Supiadin Aris Saputra. Dan nanti melalui sambungan telepon juga akan bergabung dengan Kapus PEN TNI Majen M. Fuad Basya. Dan pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami. Kirimkan SMS ke nomor 0811 833 5551. Baik, saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Alaraf, selamat, selamat pagi Mas Asfiyadin. Dan di sambungan telepon, kita juga sudah bergabung. Selamat pagi Pak Fuad Basya. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Alaraf, selamat pagi Pak Asfiyadin. Baik, semua sudah ada di Assalamualaikum. sini. Assalamualaikum. Oke, okay, kita akan berbicara, uh, kita akan lihat dulu grafis yang ada di layar berikut ini. Saya mengajak Anda untuk menyaksikan Inilah kutipan dari Jenderal Muldoko Panglima TNI.